shit, but kind of. Oh, buat pondasi. Oh, berangkat ke? Okay, okay. Good job. Ada mana ini ya? Sama ini. Oh, yang di samping kanan. Berarti yang di kanan sih, berarti. Masih, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم atau di aspal. Syukur alhamdulillah dibanding beberapa bulan lalu masih hancur sekali. Ya karena belum dicor akhirnya seperti ini. Bolong lagi. Yes. Thank you.
dan hanya beberapa bulan saja jalan ini sudah berbatu, banyak batu kalinya. Sebenarnya memang sengaja untuk mempermudah kita melewati. Okay, let's do it. Wow. Here is the nicest road I think. Mau dicoba? Kau buat pondasi. Oke, oke. Thank you, Pak. Misi. Good job.
Pak, ini sungai mau kemana ya? Arah mana? Sungai ini. Sungai, ya gak tahu ini sama orang sini ya. Sungai ini. Sungai yang di bendungan. Oh, yang mau ke yang samping MAZ itu bukan? Iya. Tembusnya situ ya? Oh, yang di samping kanan. Berarti sampai sana nanti berarti? Oh, sampai situ. Oh, cuman sampai sini aja? Iya, jatahnya sampai sini. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Let's go. Jalur Gaza, Qatar Zaitun, Qatar Zaitun sana, iya, sana. Bukan sini, bukan sana mas apa? Oh ya, thank you ya, masih, oke, okay. Oke, okay. It's a nice place, I think. Muter, yuk. So I asked, is this my first
Yes, kita sudah di Gaza atau Gantara Zaitun, tepatnya di rumahan Rizky Effendi. Let's go. Seperti apa lihat perjalanannya. Ya, perumahan ini perumahan baru yang tepatnya di Jalan Gaza, Ganjar, Gantara Zaitun. Ya, terbilang lumayan untuk bisa tinggal di sini, khususnya yang minat tinggal ke arah pelosok. Alhamdulillah, beberapa rumah sudah jadi dan sepertinya sudah akad pula. Sudah ada motornya beberapa yang ditinggali. Oke, ini adalah rumahan Tanjung Jaya. Oke, Pak. Jadi kalaupun ada yang berminat boleh hubungin, atau boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Yes, ada berapa ruko? 6, 3 kanan, 3 kiri. Oke. Masih di Gaza dan Tanah Zain, kurang lebih 10 menit lagi. Nah, super sepeda. I love this place. Okay, see you next time. Have a nice day.
Okay.